jalan-jalan gratis lagi. Ada playground anak dan danaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya akan mereview kembali tempat-tempat wisata yang gratis. Walaupun masuknya gratis, tapi sangat rekomendasi nih teman-teman untuk sekedar berlibur, melepas lelah, dan duduk-duduk santai menghabiskan waktu di akhir pekan Sabtu Minggu bareng teman ataupun dengan keluarga tercinta. Oke, langsung di review saja ya teman-teman. Alun-alun Ciri Mekar merupakan fasilitas umum nih teman-teman, yang terletak di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan tempat parkir kendaraannya. Oh iya, teman-teman, tiket masuk ke Ciri Mekar ini tidak bayar ya teman-teman. Tidak ada tiket masuknya, tapi hanya membayar parkir kendaraan saja, yaitu sebesar Rp3.000 untuk kendaraan motor. Ini suasana di siang hari, sekitar jam 2 siang, dan di hari Sabtu. Suasananya masih sepi ya teman-teman, dan cuacanya pun panasnya full sekali. Oke teman-teman, kita menjelajah dulu ya. Ada apa saja di alun-alun Ciri Mekar ini? Nah, kita tuh penasaran dengan gedung yang berwarna putih. Ada apa aja di atas sana ya? Ayo, ikuti kita terus. Di sebelah kiri terlihat ada lintasan lari ya, teman-teman. Sepertinya nih cocok buat kalian yang ingin berolahraga di sini. Oke, kita review di bagian atas dulu nih teman-teman. Ada apa aja di gedung putih itu ya, kita lihat. Oke, wah, ternyata di sebelah kanan dari area atau lintasan lari ada danaunya nih teman-teman, danau buatan. Banyak burung apa ya? Kalau sudah lihat yang seperti ini nih teman-teman, aduh rasanya di hati tuh damai ya, tenang gitu.
Nah, selain adanya spot olahraga, di sini juga terdapat taman ya, teman-teman. Bisa duduk-duduk santai di bawah pohon. Oke, kita lanjut ke bagian atas nih. Penasaran kan? Ada apa aja di atas sana? Oke, ikuti terus ya, teman-teman, dan disimak sampai selesai. Wah, di atas sini asik nih, teman-teman. Anginnya kencang dan udaranya pun segar. Walaupun cuacanya panas, tapi tuh anginnya sejuk banget nih, teman-teman. Dan bisa melihat dari atas danaunya nih, terlihat jelas. Tuh, bagus kan? Di sini tuh jadi betah ya, lihat air kayak gini bikin betah. Suasananya bikin damai dan rileks. Dari atas sini bisa lihat area yang berada di bagian bawah. Terlihat dengan jelas ya, teman-teman. Ada spot olahraga atau lintasan lari. Di sini terdapat ruko-ruko, tapi rukonya sayang nih, teman-teman, pada tutup. Oke, kita lanjut lagi review di bagian bawahnya ya, teman-teman. Di bagian area spot olahraga dan wahana permainan anaknya. Oke, kita lanjut lagi. Si bocil penasaran nih, teman-teman, ingin berlari mengelilingi satu putaran. Ayo, semangat Ajam, kuat gak ya lari satu putaran? Berhasil nih, teman-teman, satu putaran.
Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ke alat fitnessnya nih. Kita coba, ayo. Nah, yang bikin betah ini nih teman-teman. Ada wahana permainan anak. Yeay. Wahana permainan anaknya ada ayunan dan perosotan saja nih teman-teman, tapi lumayan lah anak-anak jadi happy dan bisa bermain. Nah, Ajam tuh lanjut lagi nih teman-teman, lari lagi, katanya mau coba lagi satu putaran lagi. Wah, jadi dua putaran nih teman-teman, hebat ya. Nah, bagaimana nih menurut pendapat kalian teman-teman? Tulis di kolom komentar ya tentang alun-alun ciri mekar ini. Kalau menurut saya nih teman-teman, alun-alun ciri mekar Cibinong cocok banget ya teman-teman untuk mengisi waktu di akhir pekan Sabtu Minggu. Sekedar duduk santai menikmati semilir angin sejuk, memandang danau yang terasa tenang, bikin rileks nih teman-teman. Dan bisa berolahraga. Anak-anak pun juga bisa bermain di wahana playground. Nah, apalagi yang bikin senang di hati tuh, di sini tidak dipungut biaya alias gratis. Hanya bayar parkir kendaraan saja ya. Oh ya, sedikit saran dari saya. Bagi kalian yang ingin ke alun-alun ciri mekar Cibinong ini, lebih baik di pagi hari nih teman-teman datangnya, atau di sore hari. Kalau di siang hari tuh panas banget ya, tapi tetap asik nih teman-teman. Di sini udaranya segar, tidak terlalu rasanya tidak terlalu panas lah gitu, walaupun cuacanya panasnya pul. Kalau saya pribadi nih teman-teman, paling suka di atas gedung ini nih teman-teman. Rasanya betah, nggak mau balik pulang nih. Oh iya teman-teman, nah bagi kalian yang ingin jajan makanan ataupun minuman, bisa nih teman-teman. Posisinya berada di luar pintu gerbang ya. Nah, bagi kalian yang ingin ke situ Citata menikmati danaunya lebih dekat, masuknya melalui pintu pagar biru ya teman-teman, yang bertuliskan situ Citata, dan masuknya juga gratis ya. Situ Citata dan alun-alun ciri mekar ini lokasinya berdekatan nih teman-teman.
ayunan. Iya. Di mana? Taman. Di taman. Nah, tempat toiletnya berada di dekat area parkir motor ya, teman-teman. Toiletnya bersih dan terawat. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Ajam Cool, jangan lupa selalu memberi supportnya ya, dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang telah mensupport channel Ajam Cool, terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah, selalu sehat, dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta. Oke deh teman-teman, sekian dulu review dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Alun-alun Ciri Mekar Cibinong sangat rekomendasi untuk mengisi waktu akhir pekanmu. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video selanjutnya. See you.